siap mengambil resiko. Namanya bisnis, mau untung mau rugi, bismillah. Itu yang pertama dia lakukan, ya. Jadi kalau kita lagi rugi, ya Allah gantikanlah kerugian saya, kesedihan saya dengan hal yang lebih baik, dan kepada Allah saya ngadu kembali lagi. Sama siapa lagi minta kalau bukan sama Allah? Dia sudah tahu resiko, kalau untung ya alhamdulillah.